Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mahawi Dewi. Aku berada di Hewa Toyota Tabrau City. Aku nak review SUV kat belakang tu, Toyota Corolla Cross GR Sport. Okay, jom ikut aku. Okay guys, ini dia Toyota Corolla Cross 1.8 GR Sport. Okay, engine 1.8. Ni harga dia 142, belum masuk lain-lain lah. Okay, 141 ni. Okay, harga bukan, okay, lebih kurang dengan hybrid eh. Yang paling rendah 130. Alright, aku cuma look around je lah, tak nak detail sangat sebab aku tak prepare sangat, cuma nak tengok bentuk dia je lah. Okay, ni lampu dia cantik, dah guna projector. Okay, ni LED dah ni, cantik ni. Ni day running light dia. Dia punya fog lamp LED. Ada sensor depan, 1 2. Okay, ni grill dia guna piano black. Ni radar sensor dia, dia camera 360. Ni dia punya body kit depan, agak cantik dengan honeycomb kat sini. Ini tempat towing belt. Ni engine dia kat sini 1.8 liter. Yang ini dah guna platform Toyota New Global Architecture. Okay, kat sini dia punya emblem GR. Okay, kita boleh tengok wiper dia sekejap. Okay, dia dah sembunyi bawah ni eh. Sembunyi bawah tu, wiper ni agak modern. Kat situ nampak TSS dengan dashcam dia. Alright, ni dia punya tayar depan, guna Toyo tayar 225-15R18. Okay, dah ada brake disc depan. Rim 2-tone 5 button. Ada fender warna hitam, tapi tak begitu besar. Okay, pada aku ni body kit bawah ni agak sedikit tebal, warna plastik saja, tak dicat. Okay, yang ini dia bagi warna hitam, 2 tone, atas hitam bawah putih, cantik yang warna ni. Ini LED. Kemudian dia dah ada blind spot monitoring, dapat ni sekali sun visor, ini warna hitam. Okay, dia pakai sensor, tak pakai button, ada button kunci juga. Yang ini warna pearl white, agak cantik. Okay, ini belakang dah ada brake disc juga. Okay, ni fender belakang. Dia nampak ni, dia terlebih sikit kat sini, nampak style sikit. Okay, yang ini dia guna Albino eh. Albino, nampak tu, smart. Okay, fully LED. Ni signature untuk Toyota punya kereta, ada tu tanpa handuk tu. Ini dia punya spoiler belakang, warna hitam. Ni bukan plastik eh, ni besi, ada shark fin antenna. Roof rail ni aku rasa sebenarnya bukan kosmetik, kalau salah betul kan. Ok, ini bahagian belakang dia, logo Toyota, wiper, defogger ada, brake ada. Ok, ni washer kat sini. Kemudian ni kamera 360 Corolla Cross, tapi tak balance sebab dia berada dekat sini, kecil pula tu. Ok, yang ni pada aku yang agak menarik lah. Dia macam aero eh, sebelah sana, sebelah sana, tapi tak ada lampu lah. Tapi pada aku cantik dan unik lah. Cuma ok, yang ini warna plastik kan, yang ini dia bagi macam metal dark grey, ataupun mungkin bukan black eh, metal dark grey yang ni. Itu tepi ni ada reflector kiri dan kanan. Ok, minyak dia sebelah kiri, petrol. Ok, kat sini tak, oh ok, sini ada dia smart entry. Ok, jom pergi masuk bahagian dalam, jom tengok bahagian dalam. Ok guys, sini bahagian dalam dia. Ni soft touch. Ok, soft touch. Ini ada jahitan, tak pasti jahitan sebenar ke tak ni. Ok, sebenar. Ini silver, ini ada silver. Ok, ni juga soft touch.
Hanya ada satu auto saja. Okey, ni speaker. Yang ni dah hard touch lah separuh ni. Dia hanya separuh saja. Ni pun hard touch sebenarnya. Ni pun hard touch. Okey. Ini bahagian kerusi dia dah bagi auto eh. Okey. Auto 6 arah. Okey, 6 arah. Kemudian kerusi, ini lembut sangat. Serius, lembut dengan jahitan merah. Kerusi semi bucket. Ada GR sini, cuma dia tak ada colour, dia hanya warna hitam saja. Kerusi ni aku rasa sangat selesa. Sangat selesa. Okey, kat sini ada 1-2 button kosong, aku tak tahu tak, kenapa. Yang ni auto untuk lampu, ni kawalan lampu. Okey, ni keras. Keras. Okey, hampir semua ni semua keras. Kecuali bahagian ini saja yang soft touch. Okey, dia tak ada feather shift. Okey, ni dia punya kawalan GR kat sini. Okey, dia bukan sebelah kanan, dia buat sebelah kiri dia punya start and stop ni. Ada lambang GR kat situ. Mungkin lampu dia merah. Yang ini guna 4.2 TFT. Tak fully digital. Aircon yang cantik kat sini ada macam piano black ya. Color. Yang ni chrome. Solid. Okey, boleh buka bonnet kat sini. Masih dah auto lah. Ni buka enjin. Ni ada button kosong. Tak suka button kosong ni. Sedangkan ini adalah high spec kan. Okey, tail dan telescopic. Ish, rendah sangat ni. Ini takkan macam ini nak bawa kan. Okey, jadi okey, ada tail dan telescopic. Tapi itulah masalah dia. Okey, ni sensor depan. Dia letak kat sini, dia tak letak kat situ. Aku rasa dia nak penuhkan kawasan steering ni. Dia guna leather yang agak sedap aku rasa. Dengan jahitan merah ni. Ni mode pemanduan pun letak sini. Kalau Vios semua letak kat tepi-tepi tu kan. Okey, yang ini dah ada. Okey, dia dah ada adaptive cruise control. Okey, terbaik. Ni lane departure alert. Ataupun lane departure assist. Okey, ni kawalan audio. Boleh guna Hey Google. Okey, ini masih lagi guna day and night. Ni lampu dia dah ada mikrofon kat sini. Ini mikrofon eh. Jangan tahu ini mikrofon bukan sensor moving, move sensor. Okey, dia ada cermin kedua dua belah dan ada lampu atas tu. Okey, sama. Ini screen dia tak silap aku 9 inci. Aku suka dia punya ni. Hazelnut dia punya button nampak macam diamond cut. Okey, ni semua screen digital tapi dah dia gunakan manual. Aku suka, senang nak tekan, selesa. Kawalan button ni pun sedap dipegang. Ini kosong, tolonglah, janganlah bagi kereta-kereta harga macam ni, high spec segala-galanya kosong ni. Okey, dia bagi korang wireless charger yang jenis tampal ni sebenarnya, bukannya yang built in terus. Okey, maksudnya ni dia tampal lah. Tapi dia orang kata kat sini jenis ni agak sedikit masalah di mana dia akan panas. Okey, sebenarnya benda ni boleh dibuat built in tapi dia tak buat. Okey, ini dia guna CVT. Ada manual mode juga. Okey, ini traction control ni. Kat sini ada dua lagi button kosong. Ish, tak sukalah. Okey, yang ini dia guna warna plastik eh. Ada dua cup holder. Okey, yang ni leather macam sama dengan kerusi. No. Ini leather berbeza. Okey, kerusi ni lebih lembut lagi. Okey, ni pun cantik knock dia. Dia knock dia. Okey, kat sini bawah ni glove box, ada damper agak luas. Okey, yang tak tahu korang akan dapat remote untuk ni eh. Multimedia unit dia. Okey, yang sebelah sana dapat ni tak? Elektrik tak? Okey, yang ni manual. Tak dapat elektrik. Kerusi sama, ada pemegang. Dan langit dia warna hitam. Okey, jom pergi belakang. Okey, sedap. Tutup dah sedap. Okey, ni bahagian belakang. Sama juga separuh ni. Soft touch. Kat sini dah hard touch. Kat sini kembali tempat pegang ni. Cuma yang ni warna plastik ni nampak murah. Sepatutnya bagi piano black ataupun letak motif carbon fiber. Okey, speaker. Okey, yang ni nampak ni. Ruang ni macam disia-siakan. Perlu ke ruang ni sebenarnya? Jadikan kerusi je kenapa? Okey, ni kerusi dia. Agak besar kerusi dia, jadi korang tak akan letih. Cuma dia
punya ruang ni, okay, tadi tu aku pun tak setting sangat, jadi agak selesa lah. Bawah tu aku suka sebab dia agak luas. Kalau kau pakai boot ke, kau boleh masuk dan agak selesa. Ada aircon belakang. Kat bawah tu ada dua USB Type-C. Okay, lupa nak cakap, dia masih lagi guna brek kaki ya. Brek kaki yang tu aku tak suka. Ada kawan nak beli kereta ni, aku cakap dengan dia, kereta ni masih lagi guna brek kaki, tak cukup modern. Alright, yang sini tak ada poket. Yang ini ada poket. Cruise free depan ni cantik untuk depan, tapi untuk belakang dia agak besar, jadi menutup pemandangan korang. Belakang ni ada lampu, ada pemegang, ada penyangkut. Okay, headrest ada 3. Okay, ni kursi tengah boleh jadikan perehat tangan. Ada 2 cup holder. Okay, dia kedudukannya agak tinggi dan mungkin sama dengan sini. Jadi korang akan duduk dengan selesa lah, tangan kiri kanan tu. Okay, dia ada bonggol sikit kat sini. Okay. Okay, kawalan ni manual. Okay, tapi boleh kontrol lah paling kurang. Tapi cantik lah. Jenis yang nampak mewah. Okay, kat sini pun ada juga lah. Kiri kanan dia ada penyangkut. Ada pemegang. Okay, kita tengok kat sini saja. Okay, agak besar. Nampak ke? Okay, dan dia ada penutup tu. Yang silver ni penutup dia. Dia ada lampu kat tepi tu. Dan dia ada penyangkut-penyangkut ni. Aku nak tengok tayar spare semua, tapi sebabkan tak boleh buka, jadi itu je lah aku tunjuk. Okay, dia ada dashcam belakang ni. Aku rasa dah built in sekali ni package dia. Okay, jadi bila dia warna hitam nampak agak sporty lah. Okay, dalaman ni bila hitam nampak sporty. Jadi kereta ni pun boleh korang pertimbangkan kot, 141. Alright, itu je. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mahawi TV. Aku dah lama dah tak buat video. Kalau banyak silap tu maaf lah.